balik lagi dengan aku Dona. Kali ini aku mau share ke kalian eksperimen lagi. Video sebelumnya aku pernah bilang ke kalian kalau aku bikin eksperimen 4 jam tidur. Kalau sekarang aku punya eksperimen, which is ini udah dilakuin sama aku udah seminggu, bikin video tentang eksperimen untuk mengecilkan perut. Jadi inilah eksperimen dalam seminggu, perubahannya kalian bisa lihat nanti. Kalau misalkan memang eksperimen ini gagal, aku mau ngulang eksperimennya yang selain itu gitu. Jadi nggak hanya exercise, nggak hanya cuman exercise sedikit aja sebelum tidur. Jadi nanti aku mau bikinin kayak mungkin yoga di pagi hari atau exercise apa yang bagus. Dan mungkin aku mau nyoba untuk exercise yang kayak gini atau yang kayak gini. Nanti aku mau coba itu. Dan kalau kalian pengen lihat perubahannya, bisa di follow terus, bisa diikutin terus perubahannya setiap minggunya. Aku exercise apa yang bisa bikin eksperimen tentang itu. Dan kalau kalian suka, nanti bisa kalian lakuin juga di rumah gitu. Karena kalau misalkan ada contoh kan, seenggaknya kalian bisa lihat gitu perubahannya, ini ternyata bagus, ini enggak. Dan kali ini, video yang kali ini itu aku bikin 10 menit setiap harinya selama 1 minggu dan perubahannya ya seperti ini.
So, kalau kalian sudah lihat videonya seperti itu dalam waktu seminggu dan perubahannya nggak terlalu besar, sedikit banget. Terus setiap harinya aku exercise seperti itu sama gaya yang sama. Karena itu nggak terlalu berhasil buat aku mau bikin lagi yang lainnya yang exercise-nya lebih ekstrim atau exercise-nya benar-benar lebih gitu, lebih ke benar-benar perut. Lebih ke perut karena aku pengen lihat juga sampai flat lagi perutnya. Dan ini di video ini sekali lagi bukan buat show up untuk how look like gitu my body, atau enggak, bukan mau nunjukin gimana bentuk tubuhku, enggak. Di sini enggak ada niat ke situ. Jadi ini cuman eksperimen aja untuk pengalaman. Biar kalian tahu juga mana yang exercise atau gerakan-gerakan yang bagus untuk mengecilkan perut, mana yang enggak. Jadi dengan video ini mungkin kalian bisa lihat yang mana yang lebih bagus ke perut dan bisa dilakuin di rumah gitu. So, kalau kalian suka, klik like dulu untuk video ini dan share ke teman kalian dan subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa juga dilihat nanti untuk next videonya, aku mau bikin kayak seperti ini lagi. Eksperimen-eksperimen seperti ini yang aku bisa langsung tunjukin ke kalian yang sebenarnya hasilnya seperti apa, dan sebelum dan hasilnya itu bisa kelihatan. Jadi kalau kalian penasaran, please support untuk klik like-nya dan share. Jangan lupa juga subscribe, klik notifikasinya untuk mengingatkan kalian ada video baru untuk selanjutnya. So, sampai di sini aja. So, see you in next video. Bye-bye.